Halo di internet, gua NextDCCF dan selamat datang kembali di video kapsul gua. Dan kali ini gua akan membuka kapsul resellan dari Crossfire Indonesia, yaitu 2015 Valentine set kapsul yang isinya ada senjata-senjata Blue Pottery. Dan terutama gua pengen banget keris Blue Pottery-nya. Pakai cash aja. Oke, 30 kapsul, kita mulai. Oke. Oh, dia malah kesan. No. Diincer. Posisinya miss-nya malah ke tempat lain. Oh, malah jauh banget sekarang. Ih, ke kanan mulu miss-nya. Nah, ke kiri lagi. Ngeselin kadang-kadang tuh. Aduh. Oke, nggak apa-apa. Paling nggak dapet salah satu, nggak apa-apa. Gua mau kalau dapet salah satu aja. Tidak nongol. Kiri lagi. Tambah jauh malahan. Masalahnya gua tuh pengen banget keris Blue Pottery-nya tuh karena serangan klikannya itu persis kayak keris Colossus Crossfire Indonesia. Lucky bar. Ngapusi. Aduh. Beberapa kapsul lagi nih. Oke. 8 kapsul lagi, ayolah. Salah satu aja. Waduh. Waduh. 5 lagi. Ayolah. Oh. Oh. Yes, itu keris Blue Pottery. Wah. Sesuai inceran. Oke. Hehe, mantap. Ayo, kasih yang lain. M4 atau atas kalian deh. Kapsul-kapsul terakhir. Oh, keris Blue Pottery. Nice. Dadap. Oke, kerisnya yang Blue Pottery gua terima. Oke. Kita dekompos dulu. Oke. Oke. Di mana? Keris Blue Pottery. Mantap sekali. Lumayan jadi koleksi juga. Oke, jadi demikian video kapsul gua untuk kali ini. Terima kasih telah menonton dan gua NextDCCF, your Crossfire's total gameplay reviews and coverage. Until next time, talk to you then.